Baunya ini loh guys, baunya tuh bau keju, enak banget. Assalamualaikum, ketemu lagi di channel Indri Momski Rafa. Di video kali ini aku mau mukbang guys. Mukbang Geki Kara Ramen. Ini dia, tada. Geki Kara Ramen, porsi pas, hot mushroom, rasa jamur pedas. Langsung saja, tapi sebelum itu, aku ini murni ya guys. Nggak pakai telur, nggak pakai apa-apa. Hanya pakai ini, ikan, apa namanya? Ikan seruat crispy. Sebelum makan, kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, langsung saja kita mukbang. Ini challenge-nya kita nggak boleh minum, guys. Jadi kita minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oke, kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Enak kan? Kita pakein ikan serut crispy. Aur-aurnya di nasi guys, biar enak. Oke, okay. Yang banyak guys, aku suka banget ini. Oke, okay. Ini kita taruh dulu. Oke, okay, kita mukbang. Guys, nasinya sama ikan serut crispy-nya tuh guys. Bismillahirrahmanirrahim. Enak guys. Pakai mie-nya. Ini mie-nya mie kuah ya. Kita makan lagi. Enak. Serutnya. Kita cobain dulu kuahnya guys. Enak banget. Ini lagi. Kalau menurut aku sih ini kurang pedes. Mungkin karena rebus ya. Pedesnya itu tuh di kuah. Kita cobain lagi kuahnya. Oke, mungkin karena kurang pedas, aku bakalan tambahin saus hot lava. Ini pedas banget guys. Kita tambahin. Oke, ini aja cukup. Taruh guys. Ini ya, segini aja cukup. Gak mau banyak-banyak. Ini. Oke, kita aduk. Kita aduk lagi, aduk terus. Wah, ini pada nempel di sendok. Kita gini-giniin aja. Buat kalian yang tahan pedas boleh pakai saus lagi, ditambah saus. Mungkin kalau kata apa menurut aku ya,
Ini tuh kurang pedes, guys. Pedesan yang goreng. Mungkin karena dia masuknya tuh mie rebus dan bumbunya itu nggak nempel ke mie-nya, jadi di kuahnya aja. Tuh, guys. Kalian cobain. Nih, bismillahirrahmanirrahim. Nasinya. A few moments later. Guys, sekarang aku mau nyobain yang ini, yang goreng. Gekikara ramen, porsi pas, hot karbo, rasa carbonara pedas. Yuk kita cobain, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya pedas, guys, lebih pedas dari yang tadi. Ini tuh rasanya mirip-mirip keju sedikit. Ada pedasnya, ada rasa kejunya. Terus baunya ini loh, guys. Baunya tuh bau keju. Enak banget. Untuk Gekikara ramen ini tidak ada yang cheese ya. Yang cheese hanya samyang. Jadi mungkin carbonara buat yang gak suka pedas, ini juga gak terlalu pedas sih. Yang pedas yang premium sama yang original, sama kayak samyang. Yang original sama yang merah yang pedas. Oke, kita makan nasinya. A few moments later. Kita tambahin saus. Oke, guys, sudah. Sausnya kita taruh. Nih ya, aduk dulu. Nih. Aduh, guys, ini beneran nggak tipu-tipu. Nah, kita makan. Pedas, guys. Enak. Bersih, guys. Pakai nasi deh. Biar enggak. Bersih. Oke, udah habis nasinya. Okay, mom. See you on next my video. Thanks for watching. Wassalamualaikum.